Sampurasun Akang Ete. Persaingan motor metik di pasar tanah air dewasa ini semakin memanas. Masing-masing pabrikan berusaha untuk mendapatkan tempat utama di hati masyarakat. Mulai dari segmen motor metik harian, off-road, listrik, dan lain sebagainya. Kali ini, izinkan Mimin untuk menyuguhkan sebuah informasi seputar motor metik yang memiliki kasta tertinggi di pasar tanah air yang konon katanya motor tersebut mampu mengkebiri pasar Yamaha X-Ride 125. Simak ulasan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. PT Astra Honda Motor atau AHM beberapa waktu lalu telah resmi merilis Honda Beat Street versi terbaru dengan ubahan yang cukup radikal, Akang Eteh. Memiliki bodi yang lebih gambot dibandingkan model sebelumnya, Beat Street versi 2024 juga mendapatkan ubahan dari sisi fascia yang terlihat jauh lebih sporty dan juga futuristik. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 19 Oktober tahun 2016 oleh PT Astra Honda Motor atau AHM, motor ini memiliki konsep street black dan dilengkapi dengan goresan graffiti. Honda Beat merupakan salah satu skuter metik jebolan AHM yang sangat populer di pasar Indonesia. Sejak generasi pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, Honda Beat telah mengalami transformasi yang signifikan. Honda Beat hadir dalam berbagai varian seperti Beat Carbo, Beat ESP, dan Beat Street, Akang Ete. Memiliki ukuran panjang 1868 mm, lebar 745 mm, tinggi 1058 mm, jarak sumbu roda 1255 mm, jarak terendah ke tanah 148 mm, ketinggian tempat duduk 742 mm, dan bobot mencapai 88 kg, motor ini menjadi salah satu motor metik yang paling laris di kelasnya. Beralih ke bagian rangka dan kaki-kaki, all new Honda Beat Street terbaru masih ditopang oleh rangka berjenis ESAF yang hingga detik ini menjadi momok menakutkan bagi para konsumen, pasalnya rangka tersebut pada tahun yang lalu banyak menuai kontroversi yang mengakibatkan patah tiba-tiba, Akang Eteh. Untuk kaki-kakinya sendiri, all new Honda Beat Street telah diperkuat oleh suspensi depan berjenis teleskopik, sedangkan untuk bagian belakangnya sendiri, motor ini diperkuat oleh lengan ayun dengan peredaan pejut tunggal yang dibalut oleh ban depan berukuran 100/90 ring 12 dan 110/90 ring 12 di bagian belakang, dan ini menjadi sebuah pembeda dari Honda Beat Street sebelumnya yang memiliki profil ban 90/90 ring 14 dan 80/90 ring 14. Beralih ke bagian dapur pacu, all new Honda Beat Street masih dipersenjatai oleh mesin berkapasitas 109,5 cc full injeksi VGM FI 4 langkah SOHC ESP berpendingin udara rasio kompresi 10.0:1 yang mampu menghembuskan tenaga sebesar 6,6 kW dalam putaran mesin 7500 RPM. Sedangkan untuk torsi maksimumnya sendiri, motor ini mencatatkan angka sebesar 9,2 Nm di 6000 RPM. Menyinggung soal harga, all new Honda Beat Street terbaru dijual dengan harga Rp19.902.000 untuk pasar Jabodetabek, dan seperti yang kita ketahui bersama, keunggulan motor yang satu ini adalah harga jual yang tidak terjun bebas, sehingga motor ini menjadi salah satu motor yang fenomenal sepanjang sejarah, Akang Ete. Mungkin hanya itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini bagi Akang Eteh. Yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.